أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh salawatullahi wa salamuh wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, memberkahi setiap langkah-langkah kita sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki menuju alam yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat kelak. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya. Dari yang kecil maupun yang besar. Yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akhir-akhir ini memberikan kepada kita semua cobaan yang begitu beratnya, besarnya. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala utuskan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, tentara-tentaranya untuk memberikan efek takut kepada seluruh hamba-hambanya yang ingin mengambil pelajaran di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra, Allah katakan, وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, tidaklah kami mengutus tentara-tentara kami, ciptaan-ciptaan kami, kecuali memberikan efek takut kepada setiap hamba-hambanya. Marilah kaum muslimin, maka Allah Azza wa Jal, kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, yaitu berupa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala detik ini, di waktu-waktu ini telah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk menghadap kepadanya dengan beribadah di bulan Ramadan, bulan yang penuh banyak kenikmatan, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala limpahkan segala macam bentuk rahmat-rahmat-Nya. Allah lipat gandakan pahala-pahala di mana tatkala seorang hamba beribadah di dalam bulan Ramadan. Ada beberapa yang harus kita ketahui ketika kita berhadapan menghadapi persiapan untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, kanu salaf dulu para ulama salaf, yad'una Allah an yuballighahum syahr Ramadan. Dulu para salaf meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sittata asyhurin, selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada mereka untuk menjumpai bulan Ramadan. Wa kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Dan 6 bulan setelahnya, yaitu setelah Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amalan-amalannya diterima, Allah kabulkan. Jadi 6 bulan sebelum menjumpai Ramadan, mereka selalu berusaha untuk minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa menjumpai bulan Ramadan. Karena mereka kangen, rindu dengan bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan menjadikan mereka hamba-hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama salaf memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka sampai di bulan Ramadan, dan setelahnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalan-amalan mereka di bulan Ramadan selama 6 bulan setelah bulan Ramadan. Maka poin pertama ini adalah yang mana yang harus kita persiapkan, yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, yaitu berharap pada Allah Subhanahu wa taala dari pahala yang begitu besar yang Allah siapkan di bulan Ramadan ini. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah
apa yang harus kita persiapkan untuk menjumpai, menghadapi bulan Ramadan, mempersiapkan ibadah di bulan Ramadan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk belajar menghilangkan segala macam bentuk virus-virus yang merusak amalan ikhlas, perbuatan ikhlas yang ada di dalam hati kita. Apa saja yang merusak ikhlas, keikhlasan seorang hamba tatkala beramal? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, ada tiga penyakit yang merusak keikhlasan seorang hamba tatkala beribadah kepadanya, terlebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Yang pertama adalah pujian. Mulai dari sekarang kita berusaha untuk menghilangkan penyakit ini, yaitu cinta dengan pujian manusia. Jangan berharap apa-apa yang ada di tangan manusia, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hilangkan sifat tamak, kata beliau. Hilangkan sifat tamak, mendahulukan diri kita daripada orang lain. Haus dengan dunia sehingga menutup mata kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut, dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, kata beliau, berusaha untuk menghilangkan rasa gengsi, selalu berusaha untuk menjaga harga diri, lebih mengutamakan dirinya daripada kepentingan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Maka dari tiga penyakit ini kita berusaha untuk menghilangkannya sehingga kita bisa selamat dari segala macam bentuk virus-virus yang merusak keikhlasan kita, terkhusus di bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah yang harus kita persiapkan untuk menjumpai, menghadapi, mempersiapkan di bulan Ramadan sehingga kita bisa betul-betul maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan ini adalah berusaha mendatangkan, menghidupkan, menumbuhkan kebahagiaan di dalam hati kita. Bukan hanya kebencian, bukan kebencian. Sebagian muslimin berat untuk menghadapi bulan Ramadan yang dimana dia berusaha untuk menahan diri dari hawa nafsu makan dan minumnya. Terkadang mereka tidak suka ketika menghadapi bulan Ramadan, kebencian yang ada di dalam hati mereka. Kenapa? Beratnya beribadah di bulan Ramadan. Nah, sebaliknya, seorang mukmin harusnya dia berusaha untuk menumbuhkan kecintaannya, kebahagiaan dia tatkala Allah Subhanahu wa taala hadapkan kepada dia bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Berbahagialah, bersenanglah. Allah berikan rahmat kepada kalian yaitu berupa Ramadan ini, ibadah yang begitu besar. Huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada yang kalian kumpulkan di muka bumi ini. Mungkin saja yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan soleh kita di bulan Ramadan ini sehingga kita bisa menjumpai Ramadan-Ramadan berikutnya, sehingga kita berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.